Manan yang sudah pun masuk ke minit yang ke-70. Selangor masih lagi mendahului dengan 2-0. Misi 33 yang dilaungkan oleh pasukan Selangor semakin hampir untuk menjadi kenyataan. Tetapi Kedah mungkin boleh bangkit untuk cuba menyekat hasrat dan juga tujuan pasukan Selangor. Ya, Selangor sudah hampir ya, hampir ya. Dengan 20 minit saja lagi rasanya pemain Selangor sekarang ingin memperlahankan retak permainan dan mengukuhkan benteng pertahanan mereka kerana mereka sedar 2 gol sekarang ini mampu untuk membawa mereka menjulang Piala Malaysia pada 2015 dan kali yang ke-33. Ya, betul. Saya hanya nak bertanya apa ni, Akmal. Ini dari pengalaman anda sendiri. Dalam perlawanan akhir selalunya senario itu dikatakan berbeza. Bukan saja kekuatan fizikal yang perlu dipertahankan, tetapi kekuatan mental itu juga perlu ada pada setiap pemain kerana suasana pertandingan akhir dengan tekanan penyokong-penyokong dan sebagainya. Apakah itu memberi kesan kepada pemain-pemain yang beraksi di atas padang? Ya, memangnya pemain akan berasa macam-macam perasaan ya, terutamanya perasaan gemetar, perasaan takut, perasaan ingin melakukan lebih baik di hadapan puluhan ribu penonton dan juga jutaan yang menonton ya. Jadi saya rasa itulah setiap pemain-pemain yang kurang berpengalaman gagal untuk menangani situasi dalam perlawanan akhir seperti ini. Sementara itu Hadi Yahya sekarang ini menghadapi kecederaan pula sekarang ini. Jadi permainan terhenti sekali lagi, sesuatu yang mungkin tidak menggembirakan pemain-pemain Kedah kerana mereka sekarang ini sedang berusaha untuk mencari sekurang-kurangnya satu gol. Dan kita lihat bagaimana Khairul Helmi sekarang ini keluar, mungkin menyatakan sesuatu bersama dengan Tan Cheng Ho, jurulatih mereka. Mungkin mendapat arahan-arahan terakhir daripada Tan Cheng Ho yang sempat juga terbang daripada China kerana dia meneruskan kursus sebagai apa ni, jurulatih di peringkat Pro A secara profesional. Dan ini mungkin dianggap memberi semacam inspirasi sebenarnya kepada pemain-pemain Kedah. Tetapi kalau melihat pada situasi yang berlaku sekarang, mungkin mereka berada pada kedudukan yang agak sukar. Satu lagi asakan yang cuba dilakukan melalui Andik. Kali ini satu tackle bersih dilakukan oleh pemain-pemain Kedah dan mereka perlu melancarkan serangan yang pantas sekarang ini dalam usaha untuk mencari satu gol. Edith masih berusaha.